Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di Itzy. Jadi kali ini kita bermain game Mother Simulator, yang dimana ini anaknya tuh kembar. Ada dua ya, cewek cowok gak tahu ya. Dan ini ada misi yaitu mendapatkan mainan untuk anak-anaknya. Nah ini ada mainan kelinci untuk si adek bayi yang putih ini. Kirain satu-satu guys, ternyata dua-duanya. Dan akan kita bagikan ke dua orang bayi. Selanjutnya misinya itu pindah dari sini ya, dari ruang tamu ke mana nih? Ke kamar bayi kembarmu. Nah, oke, okay, let's go, kita pergi ke kamar. Cuman ini tuh kayaknya lama banget ya dia jalannya. Oke, okay, sekarang kita akan mengganti bajunya. Yang biru dulu ya, yang pakai baju biru dulu itu namanya adalah Raka, dan yang pakai baju merah itu Rai. Raka akan memakai baju yang oranye, enggak, putih. Si Rai belum diganti guys. Aduh. Ya, si Rai belum sempat diganti bajunya ya, karena kirain yang selesai itu dia doang langsung ganti baju yang satu lagi gitu. Tapi ternyata enggak. Dan sekarang kayaknya kita akan mengambil Cerela. Ini dia Cerela. Itu makanan bayi dan juga susunya juga. Ya, sekalian lah. Lalu kita akan kasih ke bayi kita, dan harus diracik dulu ya. Cerelaknya sama susunya juga. Kita aduk-aduk dulu. Ini aduknya goib ya. Oke lah. Sekarang kita kasih makan anak-anak. Yang lucu ini Raka Rai. Oke, silakan makan Raka Rai. Bisa nggak makan sendiri? Wah, ini cuman harus tekan yang gambar tangan doang itu udah langsung tangan goib. Lucu-lucu. Selanjutnya kita akan move to the washroom, yaitu kita akan pergi ke aduh adek-adek udah belum mandinya adek-adek. Raka Rai udah mandinya belum? Mau. Ya ampun, lucu banget ini anak-anak ini. Ya kan mandi ya, kalian lucu banget, gemoy. Udah pada mandi deh nih anak-anak, wangi. Dan juga kalau udah mandi biasanya kan mereka tidur ya. Nah, itu udah pada mandi nih, udah pada tidur juga, atau mungkin udah pada bangun juga kali ya. Move towards bag. Ini kita harus mengambil ini misinya, cuman kemana? Oke, masih ada petunjuk ya, petunjuk jalan. Oh, ternyata kita punya anak laki-laki yang sudah besar, lumayan agak besar. Ya, selamat jalan, kamu harus belajar yang baik dan rajin ya. Ya yo wes lah, sekarang kita akan pick bread for ini kan bread. Lalu kita akan siap, tungguin dulu sampai matang guys. Nah kalau udah gini ya. Suruh ambil pisau dulu guys, cuman ambilnya susah ya. Nah ini dia pisaunya. Gimana ini? Oke, kita kasih selai. Bukan selai nih, mentega ya. Mentega dan satu lagi nih rotinya kita harus ambil dan juga kasih mentega. Atau dan setelah itu ini untuk siapa sih? Buat siapa sih nih? Buat daning tabel untuk your breakfast. Oh, untuk saya sendiri. Ya ampun, ini tuh emang agak-agak aneh ya. Selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan? Do some exercise. Oh, kita harus disuruh olahraga ini guys. Oke, kita olahraga dulu biar agak sehat-sehat gitu ya. Ayo. 1, 2, 3. Kok gini ya? Gak apa-apa lah, ini juga udah perfect banget. Exercise till you reach 100% 100% stamina. Oke, sedikit lagi nih, kita akan mencapai 100% stamina. Sip.
selanjutnya misi kita yaitu music is my way to keep your mood fresh. Jadi kita kayaknya harus disuruh menyalakan musik ya, supaya kita gak stres ngurusin anak-anak yang dua itu. Oke, nah ini dia ada gitar nih, kita cobain pakainya. Ini tuh ada tombolnya ya, tekan gitar. Jadi kita tinggal tekan-tekan tombol gitarnya aja. Dan kalau kayak gini posisinya nggak bisa gerak nih kita nih. Nextnya kita akan disuruh ganti baju nih. Mari kita ganti baju. Yang manakah yang bagus? Ini. Gak ada yang bagus. Ini aja lah supaya nggak malu-maluin banget. Oke. Udahlah kalau gitu jangan lupa subscribe, komen, like.